Hi guys, hari ini aku akan buat review untuk karakter Kyoshiro daripada cerita One Piece. Buat masa ni, semua orang tahu Kyoshiro ni adalah orang kuat Orochi ataupun Shogun Stock okay, kepada Orochi. Okay, dia ni punya karakter sangat kejam dan semua orang takut dengan dia. Tetapi dalam kejam-kejam dia ni, rasanya semua tak tahu siapa Kyoshiro yang sebenarnya. So aku tak nak spoil apa-apa. Tanpa membuang masa, jom kita unboxing. Kepada first timer yang datang ke video aku ni, so welcome to my channel. And aku ada buat banyak review mainan, terutamanya karakter One Piece ataupun anime-anime yang lain. So keep supporting me guys. And enjoy. So untuk item ni kita akan dapat dua kepala Kyoshiro. Okay, so yang ini kita boleh tengok rambut dia warna purple. Lepas tu ke atas dia ni warna hijau. And bawah dia ni ada warna hitam-hitam. Okay, so ini jarak dekat Kyoshiro. Yang ini muka dia tengah senyum. Okay, so satu lagi ni muka dia tengah serius. Okay, seterusnya kita akan dapat dua pasang. Okay, ini adalah side pertama. Sebelah kiri dia tengah pegang macam botol air lah. So yang ini adalah dia punya piring kecil untuk dia minum sek. Okay, so yang kedua adalah kosong macam ni. So tangan dia duduk tengah buka ni untuk pegang pedang. Okay, seterusnya kita akan dapat badan Kyoshiro. Okay, kat sini ada kesan putih-putih dekat badan, mungkin baju dia. Lepas tu kat sini ada ribbon warna merah. And mostly dia punya warna kat sini adalah warna biru gelap. Okay, so ini dia. Ini adalah bahagian tangan. So kita boleh letak tangan dia kat sini. And kat ni adalah bahagian belakang dia. Okay, seterusnya kita akan dapat kimono Kyoshiro. Okay, so ini adalah bahagian belakang dia. Warna kat sini dia warna purple. Okay, kat dalam ni pun dia warna purple cair. And kat sini ada warna kuning. Okay, bahagian atas ni ada macam kesan-kesan kotor-kotor sikit. Tak pasti kesan cat ataupun apa. Okay, so ini adalah dekat bahagian dalam Kyoshiro ni. So kat sini ada tulisan B. Lepas tu ini mungkin tempat untuk sangkut. Okay, so yang ini bahagian dia plastik, kita boleh lentur macam ni je. Okay, dia takkan patah lah. Yang terakhir sekali kita akan dapat pedang. So pedang pertama macam ni. Kita tak boleh buka eh. So pedang kedua dia memang separuh macam tu je. Macam gaya-gaya dia tengah buka pedang dia. Okay, untuk pasang item ni, so aku rasa agak straightforward je. Okay, tak ada susah mana. Kita masukkan je kepala. Okay, so agak ketat tapi senang je masuk. Okay, kita dekatkan kepala dia sikit. So yang kedua kita kena guna set tangan yang ini. Masuk je pun tak susah mana. Okay, seterusnya, tapi lepas masuk tangan tu item ni agak tak stable lah, mungkin sebab berat. So kita ada dia bagi stand untuk kaki ni. So kita just letak je dekat kaki belah kanan. Okay, belah kanan. Okay, so dia jadi macam ni.
Okay. So bahagian terakhir sekali dia punya cape. So cape ni ni kita boleh masuk dia macam ni. Letak je. Okay. So ini dia Kyoshiro. So kita boleh tukarkan dia ke part-part yang lain juga. So yang ni aku nak cuba dia pose dengan pedang dia sekali. Okay. So try masukkan siap-siap dulu sebelum aku masukkan ke dalam dia punya bahagian tangan. Okay. So tangan kiri dia, so tangan kanan dia aku rasa masukkan je masuk ni. Okay. So okay, so ini adalah posing yang kedua. Okay, untuk posing yang ketiga pula, so aku cuba buka ni terus masuknya. So masuknya senang, agak senang, dia macam longgar. Tapi yang ini bahagian ni, bahagian yang sini susah sikit nak masuk. Alamak, aku kena cas balik. Okay. So, itu dia. Oh, memang style. Kena pasang dia punya kimono. Baru nice. Kan? Okay. Untuk pembandingan size, aku akan guna item bootlet Demon Slayer Zenitsu dengan juga SHF Kamen Rider Brief. Okay. Tinggi item ni mungkin lebih kurang dalam 20 cm macam tu lah. Okay. Itu sahaja review aku untuk kali ini. So thank you for watching and aku harap korang semua selamat. Stay safe guys. Bye.